Ya, gue bakalan coba main Pokemon Digi Live. Ini belum rilis ya secara global. Ini masih di Kanada. BTW gue pakai VPN ya. Jadi ya kita coba lihat aja. Oke, play. Ada tutorialnya. Jadi ini tuh kalau yang udah pernah main PTCGO itu kartu-kartunya bisa diimpor ke sini. Ini gue udah impor, nanti kita coba cek deck. Oke, kita klik terus. Ya, itu HP-nya damage. Oke, karena kita hanya punya 3, pakai ini. Terus. Oke. Lagi darkness. Agak ngeblur ya. Ini gimana cara ngeliatnya coba? Klik, masukin. Fire spin. Kurang meriah ya. Kalau ngedamage. Ini klik, klik, select. Oke lah. Itunya sih bagus ya. Nanti damage-nya aja kurang. Oke, selanjutnya apa nih? Short bell, apa bella play. Kita coba tutorialnya aja dulu. Oke. Oh, kalau diklik, gue tahu. Kalau di drag ini, cabut, ambil. Di slide. Nah, oh, oke. Pakai damage Magnum Kick. Apa ini? Oh, dimasukin dulu. Magnum Kick ke Soblack. Klik ini select. Oh, itu sampahnya bisa dilihat ya, trash. Oke. So far so good. So ya tadi error ya, jadi gua restart dulu. Oke, selanjutnya itu ada apa ini, kita play aja. Semoga nggak error lagi. Ini kenapa oh, rabut? Langsung rabut? But special condition, oke. Okay. Berarti kena apa tuh namanya? Poison ya? Oke, okay, gua kena poison. Apa yang harus aku lakukan? Oke, okay. Kamu harus menge switchnya. Gimana caranya ini? Oke. Okay. Ini apa? Oh, kelemahannya api bisa dilihat. Oke, okay, ini okay. X-nya di sini, Cinderace. Kita Burning Kick. Tonjok. Satu price only, iya. Yes. Oh, aku dapat energi api. Begitulah. Selanjutnya kita punya ability. Oh, gimana cara pakai ability? Ini bagi yang penasaran nih. Kita bisa lihat. Not only itu kan. Oh iya nih. Jirachi, coba kita coba. Ambil boss order. Oh, retreat, tinggal klik retreatnya, boleh.
Cinderace. Bagus sih menurut gua. Oke. Next. Next, kira ada waktu gak dari sana. Coba kita lihat. Oke, Zacian. Pakai ability. Oh, langsung. Training court. Oh, ada stadion. Passing hammer ya, ya gua kalah pastinya di sini. Head. Max bullet. Oke. Ada balon. Kita pakai ini ya, cari energi. Oh, bukan cari energi ya. Ini apa? Negatif positif attack. Iya, pokoknya ini. Apa ini? Ya, oke. Air balon, oh. Tuh. Pakai. Oke, terus lanjut. Oh, dipakai switch ngapain, ya? Oh, ini harus ini dulu ya, balik dulu ya. Maju mundur cantik. Coffee Max dapat 3. Oke, mengerti. Dan yang terakhir. Oke, full battle. Kita coba aja. Gue udah lupa cara mainnya. Head. Oke, tail. Oke, kita pakai Dexasion. Orang guru ini mewat buat apa sih mewat? Your turn. Quick ball ini kan harusnya energi. Oh, di drag dulu, nggak kebiasa ya. Apa ini? Milih. Oh, kita milih ke obat. Ya kan nggak tahu. Oh iya, ngerti. Baik, gua keluarin dulu pakai ini. Biar maksimal. Dark asset, iya dong. Lalu metal saucer.
ke dia aja. Oh gini. Oh harusnya jangan ya. Primate Wisdom, ya boleh lah. Apa ya? Ya aneh. Kita dapat buku gear, ability kali. Suicune. Sompak kita udah berapa sih? Oke. Ini kucing buat apa sih? You may search your deck for Galarian Perseverance. Buat apa? Metal sausnya belum bisa. Apa ya? Robot wisdom kali ya? Tuh monyet. Ya, boleh. Kita bunuh saja. Intelian ya. Oke, dapat 2, 1, 2. Quick ball air ya. Intelian lagi. Kalau ini masuk, kita boost order. Oh, sakit. Tapi dia nggak bisa pakai itu ya. Berarti gimana ya kalau nggak bisa kan? Retreat dulu, iya. Satu lagi ya price-nya. Ordinary Road. Ini apa sih? Oh, tank dong.
gitu kan, nggak bisa nge-damage. Tutup dulu gitu kan. Ya buat saja nggak ada kerjaan, no? Oh intern di sini, intern sekolah intern. Untuk apa itu? Training court. Okay. Mundur cantik. Ini enggak biasa, harusnya klik gitu. Aduh. Tidak enak. Damage. Ya, begitulah gameplay dari Pokemon DigiV Live. Ya. Nanti kita lihat apa aja yang ada. Oh, battle pass-nya. Nah, kita udah ada ini collect. Jadi ada daily quest. Bisa kita dapat 2 ya, 2. Ini bisa diklaim. Tunggu sebentar. Dapat crew bat. Ah, ya collect all pokoknya. Persipu jomblo dan Hondum, oke. Ini apa kristal? 4. Oh, setiap 4 jam di refresh. Daily mission-nya, oke. Ini booster pack. Ini ada booster pack-nya. Terus oh, ini untuk buat koleksinya, ini untuk beli booster di Indomaret. Coba beli. Oke, dapat apa? Rookie. Dan terakhir Zacian. Oke, kita dapat Zacian. Lalu oh, ini dag-dag kita ya. Kita dikasih. Oh, karena tadi jasiannya kita ada tambah satu di, oh di drag gitu, oke okay. Ini dikurangi, kuranginnya gini ha. Oh, ditarik ya. Gimana di HP ya? Jasian set aktif, oh dia kalau buat mainnya, oke okay. Jadi ada mode rank. Oh, ini ada simbolnya ya, warrior lah ya. Ada klasik ya, kasual. Di kasual kita bisa main pakai deck standar atau deck expanded ya. Ya, collect dulu. Ya, pokoknya collect deh. Coin, Shaymin. Jadi ada 3 currency ya, di sini ada gold, ada kristal sama ini, nggak tahu apa nih. Ya. Kita coba cek. Nah, kita dapat deck-deck yang lumayan OP ya. Kayak ini Zacian Magenta ini. Kalau ya tinggal di edit dikit jadi Zacian Turbo ya. Jadi terus ada Blissey. Ada CDI Antalion. Oh, deck Culas. Ada kita dapat deck Antalion VMAX yang kita tadi lawan. Lalu ada ya ini deck One Prizer ya. Rapid Strike Malamar, lalu ada oh ini Urshifu tidak jomblo. Lalu ada Calyrex, tapi Calyrex doang ya. Oke, lumayan lah ya, lumayan. Ini yang jomblo yang tadi kita dapet. Lalu ada Suicune V. Oke, ini kok buram gitu ya. Terus ada Battle Pass ya. Coba kita lihat Battle Pass nya sampai berapa.
Ya, terakhir sampai 70. Oke lah. Ini buka ini gimana? Tadi kita dapet. Lalu nah, di sini ada profile. Ya, enggak terlalu penting lah. Ganti mata. Wajah. Ya, gitulah. For it. Ah. Expanded lah. Terus kemana tadi mau aku mau buka booster. Apa tadi udah dibuka ceritanya? Siap. Redeem. Gue coba redeem kali ya. Ini ada kode yang gue udah redeem sebenarnya. Kita coba aja. Gak bisa ya? Gak tahu karena udah di claim atau karena belum bisa. Ya pokoknya begitu. Ini gimana tadi yang mau buka booster? Nah ini kartu-kartu gue yang udah gue impor ya. Tuh ada Charizard ini. Gue bisa buat ini dia. Nanti gue bakal buat sih di sini. Eh, kok katanya kalau ada 6 bisa di ini. Exchange. Eh kok jadi 7? Mau dijual maksudnya? Berapa tau kan? Oh pokoknya tadi untuk nge-exchange gitu ya tadi. Ini pengennya mau jual gitu. Ya jadi gitu kali ya. Karena ini belum rilis secara global ya, lebih baik kalian nunggu aja buat rilis serempaknya lah ya. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah. So ya, yeah, thank you.